aparat penegak hukum seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat, bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Jika ada permasalahan pribadi yang berkaitan terhadap itu, lo sebagai aparat harusnya ngerti. Lo gak boleh main hakim sendiri. Lo juga memiliki hak yang sama di mata hukum untuk melaporkan. Gue ingatkan, apapun alasannya, mengacungkan senjata pada penduduk sipil yang tidak bersalah merupakan pelanggaran hukum. Bukan tidak mungkin lo sebagai aparat hukum melakukan pelanggaran etika profesi jika itu dianggap membahayakan dan di luar SOP kepolisian. Nah, sekarang gue akan membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari NR Langga. Lapor Pak Polisi. Di daerah Cikunir, Bekasi, masih ada pelajar tawuran siang hari dan membawa sajak. Tolong diusut, Pak. Laporan selanjutnya dari R. Fikri. Mohon patrolinya, Pak Polisi. Di sekitar kantor Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, masih ada aksi pembegalan yang terjadi pada dini hari. Sangat membuat resah warga sekitar. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.